Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umping Blara Channel. Yang kali ini saya akan membagikan video tutorial membuat batu dari semen, batu alam dari semen. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial yang lain. Yang pertama kita lakukan, kita plester seperti biasa. Sesudah kita plester halus seperti ini, lalu kita gambar sesuai keinginan kita. Kita mau bentuk gambar batu yang seperti apa, bisa tergantung yang ada di pikiran kita. Untuk pemplesterannya ya seperti plester biasa guys lah. Nanti kita gambar dulu semuanya. Sesudah digambar, lalu kita gores, nanti didalami. Alatnya sederhana aja guys, pakai sendok juga bisa, pakai garpu juga bisa, pakai cetok kecil juga bisa. Dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan menjadi inspirasi untuk Anda. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau Anda suka video ini mungkin bisa di like. Ya, lanjut terus kita gambar semuanya. Habis digambar lalu kita kerok guys ya. Alatnya sederhana, mungkin kawan-kawan bisa coba di rumah sendiri atau di rumah tetangga. Kita kerok pelan-pelan guys. Kita kerok di dalami dulu biar kelihatan, biar timbul batunya. Untuk sementara ini saya buat tutorial pembuatannya aja dulu. Mungkin di video yang selanjutnya saya akan bikin tutorial pengecetannya. Kita kerok terus pelan-pelan sampai timbul semua batunya, lalu kita tajami pakai cetok kecil. Untuk sementara kita kerok aja dulu. Cara ini mudah guys, mudah dipahami dan mudah dimengerti bagi pemula. Kalian bisa coba di rumahnya, biar rumah kita bagus guys. Kita kerok terus pelan-pelan. Dan tidak lupa pula saya ingatkan subscribe. Nah, habis dikerok langsung kita kerok batunya sambil diperjelas timbulnya. Kenapa bang kok dikerok? Karena kalau tidak dikerok nanti kalau dicat tidak keluar pori-porinya. Jadi catnya dasarannya nanti bisa meresap ke dalam. Sambil kita ngerok, sambil kita memperjelas garisnya. Nah, kalau garisnya sudah jelas, batunya akan kelihatan timbul, guys. Mudah-mudahan channel ini bisa jadi inspirasi Anda dan bisa jadi contoh untuk di rumah Anda untuk bikin
di rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena berbagi itu indah. Kita kerok terus, ini hasilnya yang sudah dikerok seperti ini, yang belum dikerok pori-porinya belum keluar. Kalau sudah kita keroki semua, nanti kita bersihkan pakai kuas, guys. Tinggal sedikit lagi kita kerok. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe. Kalau suka dengan video ini, di like. Kalau ada yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Nah, diperjelas seperti ini, guys, garisnya, biar batunya kelihatan timbul. Nah, kalau sudah, baru kita kuas yang bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa pasir bekas keroan nempel, biar tidak kering nanti. Hasilnya sudah kelihatan, guys, tinggal pengecatannya. Nanti di video saya yang selanjutnya akan saya bikinkan tutorial pengecatannya. Kita bersihkan sampai bersih, jangan sampai ada sisa-sisa semen. Oke, sudah kelihatan timbul. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk Anda. Nah, hasilnya. Sampai di sini dulu, guys, perjumpaan kita dalam tutorial pembuatan batu dari semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.